khusus di dalam mazhab Hambali itu dibolehkan antara akikah dengan kurban disatukan. Ini kan misalnya ada orang pas masuk awal bulan Zulhijjah melahirkan, atau 1, 2, 3 Zulhijjah melahirkan, dia mau akikah belum apa kulawi ya, atau mapenretojan semogi aku disingka mapenretojan ya, akikah kalau dalam bahasa fikihnya itu boleh sekalian gabung dengan kurban. Jadi kebetulan kebija kesih melu dipakulawi dia dan dibendek. Nah, yener diniatkan ini mapakulawi untuk yerumi jantar, ini akan toni untuk makaroba. Itu boleh menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi tidak apa-apa. Yang aku makin dedek, lain matu wijaku, lain matu karoba. Alhamdulillah, maka Allah pasti.